menjadi pilar buat masyarakatnya, termasuk juga Indonesia gitu sebetulnya. Tapi kemudian ada pesan global, Indonesia kemudian menjadi warga dunia. Tapi baiklah, kita mulai aja dari ketika kita membangun statement Indonesia Merdeka. Sebetulnya apa yang diperjuangkan oleh kita semua dengan statement itu bukan cuma persoalan Indonesia dengan penjajahnya, tapi sebetulnya bagaimana kita sebagai sebuah bangsa merebut kemerdekaannya sebetulnya. Kemerdekaan itu berarti kan kebebasannya, dan kebebasan itu kan kemudian tercermin di dalam karya-karya kesenian. Jadi itu tidak hanya di seni rupa, tapi kan juga seni film, teater, musik dan segala macam itu kan, dan juga ilmu pengetahuan kan adalah buah dari kebebasan manusia ini, kebebasan kita sebagai sebuah bangsa. Ini kan memperlihatkan kita tetap harus berjuang untuk mendukung dan mendorong bahwa kesadaran bahwa kebebasan itu aksioma, kebebasan itu harus ada gitu. Jadi untuk membangun peradaban yang lebih baik gitu. Nah, lantas ini kan soal kemudian pendidikan, bahwa kemudian masyarakat tidak banyak yang mengapresiasi terhadap terhadap kesenian. Padahal sebetulnya kesenian itu adalah mengajarkan apa? Mengajarkan perasaan yang halus, mengajarkan membangun bagaimana kita membangun empati selain mengenali diri sendiri ya. Nah, kalau kita mempunyai empati, artinya apa? Kita mempunyai toleransi terhadap orang lain.